Tim SAR gabungan menyusuri Sungai Kahayan di Kelurahan Pahandut Seberang Palangkaraya mencari seorang lelaki yang tenggelam. Pria yang belum diketahui identitasnya itu terjatuh ke sungai saat memancing Minggu malam. Nago, salah satu relawan, mengatakan pihaknya menerima laporan ada orang yang tenggelam. Saat itu korban sempat berteriak minta tolong dan terdengar warga sekitar. Itu siapa yang tenggelam itu siapa? Sampai saat ini belum diketahui. Identitasnya pun warga tidak, sini bukan? Warga sekitar pun menurut info dari Babin sudah ditanya satu-satu setiap rumah tangga di sini. Namun tidak ada yang kehilangan anggota keluarga. Ada warga yang melihat tenggelamnya dan saat akan diselamatkan atau mau ditangkap, tapi tidak sempat. Itu kapan kejadian? Tadi malam. Tadi malam. Sampai sekarang berarti dicari belum dapat? Sampai sekarang kita masih melakukan pencarian, penelusuran, masih belum ada hasil. Untuk menolong, warga sekitar melemparkan jerigen ke arah korban, tetapi tidak sempat diambilnya. Dan saat warga mendatangi dengan perahu, korban sudah tenggelam. Dari Kota Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu, Wahyu Aprianto, melaporkan.